Sobat Tekad semuanya, malam ini kita makan di sekolah, di kantor nih itu. Wah, ini kroco-kroco nih. Menunya apa? Nasi liwet ala-ala Dekar nih ya, mantap. Ini teh manis martabak telur. Nah, ini buah martabaknya. Nih terongnya nih, mantap ya. Ini buatan Kobong ini. Lihat nih, gak dipotongin dalamnya nih. Serem. Serem kah? Ciloko ini. Kita makan ulek nih ya. Sambal jengkol mentah nih. Ikan apa ini? Yang ini sepat. Ya. Buset, lihat minyaknya ini, lihatnya. Tapi itu ya, mantap minyak ininya yang mantap tuh. Buat makan. Kalau mau coba, cobain. Luar biasa, mantap. Nah. Biasanya kalau satu hari ini ya, kalau udah kayak gini biasanya udah makan kenyang, langsung tidur. Ini nih, penyakitnya kayak gini nih. Habis makan kenyang, tidur. Apalagi nasi liwet nih. Woi. TOP BGT. Kangkung lagi ya, katanya. Kangkung itu menyebabkan ngantuk. Ah, mitos. Mincak. Nah, tuh. Ya, selamat mencoba. Oke. Terong, terong. Oh, jom. Yuk, kita makan. Yang baik. KB Guru jadi kontainer gitu. Hari ini kita akan makan. Ingin tahu makanannya seperti apa? Kayak masih di wajan, lihat tuh minyaknya, gila. Jadi gitu ya, Sobat Tekar semuanya. Nasi yang tadi malam, yang masih ada daun serehnya. Nih, ini makan nasi sisa tadi malam. Tadi barusan Bapak yang buat, Pak. Cuma nasinya aja yang bau. Ini martabak telur tadi malam sudah ada kan, digoreng ulang. Ikannya. Bayangin tuh, ikannya itu digoreng pakai minyak, nggak tahu minyaknya yang sudah diinjek tikus atau enggak nih. Pakai piring plastik, langsung dituangin masih panas-panas. Luar biasa deh. Telur dadar, tadi kayaknya bikin telurnya ada yang telur ceplok. Kok nggak ada ya? Ditenggarai. Nah, ini. Udah bisa ditebak lah ya. Terus lagi, apalagi itu? Terong, tadi malam ada kan? Sampai udah hitam kan, kelihatan. Nah, itu cirinya. Karena udah dibuka lama, pasti hitam. Dari tadi malam. Udah 8 jam tuh. Telur dadar, telur coploknya hilang. Jadi tinggal telur dadarnya. No. Yang penting, mantap. Luar biasa. Pagi mah tanpa sambal. Sambal tadi malam efeknya sampai sekarang masih kerasa. Ini pemuda harapan bangsa. Pagi-pagi nggak pernah sarapan. Sarapannya gini doang nih. Nah, generasi Santos Jaya Abadi. Gitu ya. Jadi kita bikin nanti kompilasi videonya itu video makan malam dan sarapannya. Aduh, ini. Kita ada di kantor serasa anak kos-kosan lah. Thank you Sobat Tekar semuanya sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih tangannya tuh.